Kepindahan striker asal Belgia ini ke BVB merampungkan skema transfer tiga tim yang melibatkan Arsenal dan Chelsea. Tim Liga Primer Inggris Chelsea akhirnya melepas Michy Batshuayi ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir kompetisi. Kepindahan ini merampungkan perputaran pemain di tiga tim yang juga melibatkan Arsenal setelah Pierre-Emerick Aubameyang merapat ke Emirates yang diikuti hijrahnya Olivier Giroud ke Stamford Bridge. Seiring dengan penjualan Aubameyang oleh Dortmund ke Arsenal, tim Bundesliga ini akhirnya menggaet Batshuayi untuk mengisi kekosongan di lini depan. Michy masih muda, striker menjanjikan yang punya catatan gol bagus dengan bukti kualitas luar biasa bersama Marseille di Liga dan Timnas Belgia, ujar Michael Zuck di laman resmi klub. Dortmund meminjam Batshuayi hingga akhir kompetisi tanpa memegang opsi untuk mematenkan transfer. Bersama Dortmund, Batshuayi sudah menjatuhkan pilihan untuk menggunakan nomor punggung 44. Untuk mewujudkan ambisi utama, saya ingin bermain dan mencetak gol sebanyak mungkin. Musim panas nanti Piala Dunia akan bergulir, ungkapnya. Batshuayi sebenarnya punya kontribusi yang lumayan apik untuk pasukan Antonio Conte musim ini. Dengan sumbangan 10 gol di semua kompetisi, namun dia kesulitan untuk mendonggal posisi Alvaro Morata sebagai striker utama.